I got a bad feeling about this. NANI?! I can... OMAE WA MOU SHINDEIRU. Double Star di video Battle 2017. Jadi kita lanjut lagi bermain game ini, dimana di episode sebelumnya kita sudah dapatin alien, yaitu Overflow ini. Alien yang mendalikan air, yang dimana dia itu punya air di tubuh dia, stok air maksudnya. Jadi dia nggak perlu itu namanya ngambil-ngambil bucket atau semacam air yang ada di danau-danau atau semacamnya, karena sudah ada stoknya di dalam diri dia. Kalau di Naruto, anggapannya itu adalah Shigara, di mana dia punya stok sendiri pasir ya di belakang punggung dia. Oke, kita udah beat 2 boss kemarin, bukan kemarin sih, di episode-episode sebelumnya. Dan sekarang kita menuju The Canyon, di mana itu ada tornado, di mana di video sebelumnya si Bee, Queen Bee itu kesedot oleh tornado tersebut. Oke, something's not right about this. It appeared too suddenly and it's way too strong to be natural. Grandpa, Ben, I think I see somebody over that way. Come on, kids. They might need our help. Guess we should have known. Our successful return to this world has been followed by an equally successful start to our new terraforming initiative. I would be ecstatic about this turn of events if I felt emotions, which I do not. So much for investigating what they're up to. Gotta love villains who model. Nothing left now but the beatdown. We should feel shame at revealing our plans in such a stereotypical manner and concern for the approaching alien. If we felt shame or fear, which we do not. Come on, Grandpa. No, the storm is too dangerous. Let's head back to the rust bucket. Ben can handle this. Okay. Kita ngelawan yang bertiga itu kah? Dan Grandpa Max sama Gwen dia kembali ke bucket. Oke, ini badannya padau banget dan ada tengkorak di sini. Tengkorak apa itu? Binatang apa, anjay? And by the way, kita masih kurang satu lagi ya alien untuk yang di-collect atau disempurnakan. Kalau nggak salah aliennya adalah udah dapat ini. Baru aja dicakep-cakep udah dapat aja. Oke. Ini dia Stingfly kah namanya kalau nggak salah ya. Oke, Stingfly ya bener. Gue ingat aja, anjay. Oke, kita coba untuk hajar-hajar basicnya kayak gini ya. Bulatnya kayak gimana? Nyebarkan bau itu, guys. Wow, namanya aja Sting. Stinky, bau. Kita coba untuk tahan. Pasca. Oke, kayak gitu aja. Gak ada range yang terlalu jauh. Jadi, cuman dekat gitu aja ya. Gak terlalu jauh banget. Ini gak bisa terbang ini. Cuman kayak gitu aja lang. Kayak gini nih. Agak slow dia turunnya. Pakai lagi. Oke. Dan musuhnya agak mati, guys. Gue lebih senang pakai. Jatuh. Ada yang pakai hame-hame-ha seperti ini. Dan ini banyak banget robotnya. Kalau nggak salah tadi cuma 3 doang. Oke, kita pakai overflow. Karena ada jalan untuk overfly, kita ngambil semua kart di sebelah sana. Oke, jamet. Padahal Stingfly itu bisa terbang, kenapa harus pakai ini coba? Ada-ada aja, anjay. Oh, mungkin karena cuacanya ya, jadi kita nggak bisa terbang. Jadi kita harus pakai overfly dan lompat-lompat seperti itu. And by the way, untuk musuh bodo amat, bye-bye. Gue mau cepatain selesain ini. Robotnya berbicara, guys. Oh, ada debus di sini. Kita, almost. Kita coba untuk Stingfly. The shockwave from Stingfly alien ability gets bigger. Oke, yang bulatnya itu, ability-nya itu semakin membesar. Oke, bye-bye. Kita tinggalin aja, karena juga nggak harus membunuh mereka. Nah, kecuali kayak gini, nggak bisa ditinggal. Kita coba untuk pakai Stingfly again. Oke, ya. Rank-nya semakin besar ya, semakin luas gitu. Nice. Oke, ini musuhnya agak sedikit susah dibanding yang sebelumnya. Dan damage musuhnya juga besar banget, itu darah gue kalian bisa lihat udah setengah aja gitu. Dan musuhnya juga punya range jauh dimana dia nembak ya.
Jadi gue harus siap-siap untuk tekan segitiga atau nge-counter. Dia nge-zap. Lompat. Hehe, bisa jauh jarak lompatannya. Abaikan aja, bodo amat. Eng, bye-bye. Dan dia ketawa, anjay. Oke. Biar kagak mati-mati, guys. Ini gila banget ini. Defense mereka itu kuat banget. Tiga kali ability dan tetap nggak mati-mati. Oh no. Oke, R2 kita udah selesai, udah penuh. Jadi tunggu musuhnya banyak aja deh. Untuk ini nanti aja. Ini tinggal dikit musuhnya. Tapi ini lama banget matinya, anjay. Kita ability again. Kagak mati masih. Oke, masih nggak mati, anjay. Dan nggak mati-mati, guys. Gila, guys. Gua counter juga nggak mati-mati. Biasanya kalau gua counter tuh langsung mati musuhnya. Oke, di sana ada boost. Kita naikin Sting Fly aja. Tadi gua nggak sempat lihat yang keduanya ya. Dan di sini ada 14 musuh. Langsung aja kita R2. Oke. Here it is. Oke, dia ngeluarkan macam poison gak? Atau itu Stingnya lagi ya? Rank gitu aja sih sebenarnya. Waduh, cuman kayak gitu ya. Oke, yang kedua yaitu counter no stun enemy. Jadi kalau gua nge-counter atau serangan balik ke musuhnya, musuhnya bakalan pening atau pusing. Oke, kita lewat sini. Tadi ada dua jalan, di sebelah tuh ada jalan juga. Apakah ada sesuatu di sini? Kayaknya nggak ada apa-apa deh, cuman musuh doang kayak gini dan dia tuh ngeledakin diri atau gimana bisa mati sendiri. Oke, bodo amat. Bye-bye. Kita hajar yang bagian-bagian ngetutup areanya kayak gini biar kita bisa ke jalan berikutnya. Kalau misalnya bisa dilewatin, bodo amat, lewatin aja. Soalnya musuhnya juga lama dibunuh, anjay. Oke, again. Anjay, kagak mati-mati, anjay. Gua tahu itu robot gak punya perasaan, tapi dia ngerasain sakit. Kata dia au 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 gitu, anjay. Ini robot model apa sih? Kita pakai Wolfine aja biar kita putar-putar. Berjatuh semua. Mampus makan tuh, anjay. Jatuh kalian. Ini aja deh, farm kayaknya kasihan banget. Dari kemarin kagak gua upgrade-upgrade, anjay. Gua upgrade ya. Masih jauh ya perjalanannya. Gila banget ini, berbatuan jauh banget. 6 hours later. Oke, level complete. Continue. Oke, kita ada di mana ini dan ini gua bingung. Kok batunya bisa terbang gitu ya? I got a bad feeling about this. Nani? Eh kan. Omae wa mou shindeiru. Ada kipas angin besar ternyata di situ. Oke, berbatuan ini bisa terbang. Anjay, keren banget, gila. Gara-gara angin puyuh doang, anjay. Bukan angin puyuh semacam angin puyuh biasa, angin puyuh tornado ini mah. Gue lebih enak pakai Wolfine karena bisa diputar-putar dan lempar. Jadi musuhnya cepat mati gitu. Jatuh sendiri dia, anjay. Kita kemana ini? Oh, naik sendiri, anjay, keren banget. Ini dunia apa coba? Oh, di sini ada sesuatu itu. Kita ambil dulu ya. Lumayan kotaknya banyak di sini. Oke. Oh, jatuh. Hehe, ada sumo card. Lumayan. Small drop attack does more damage. Oke, Stingfly itu kalau ek kotaknya atau ngedrop attack kayak gitu, damage-nya semakin tinggi, tapi hanya ngenain satu orang aja, single enemy. Jadi kayak gini, guys. Nah, kayak oh. Ada angin ternyata. Useless juga sih sebenarnya. Kita naik ke atas, semakin ke atas ini ya. Ada siapakah di atas? Gue penasaran sama bosnya deh. Soalnya ya bosnya kagak tahu kita siapa, belum ngeliat. Kalau misalnya si Queen Bee sama yang sebelumnya itu yang badut itu sudah kelihatan dari awal ya. Kalau ini kan masih belum kelihatan. Di sini cuma ada robot-robotnya aja atau minion atau creep atau anak buahnya aja.
kita nggak tahu bosnya kayak gimana. Jadi gue penasaran banget nih bosnya kayak gimana. Oke, putar-putar dan mereka nyamperin. Mereka tuh nyamperin anjay. Up, up and fly away. Oke, di atas tuh batunya beda. Ini batu-batu desert ya. Waduh. Oke, gue baru nyadar di situ ada angka di tengah-tengah itu. Kita udah ada di angka yang keempat, guys. Mungkin kita harus menuju angka nomor 1. Jadi tinggal 3 lantai lagi anggapannya. Kita naik lagi ke atas ini, nomor 3 dan oke, ini berubah lagi. Berbatuannya, berbatuan. Batunya berubah lagi. Kamu no. Yeah, go. Mati semua. Gue kesel. Kenapa masih ada yang hidup ini anjir? Oke. Okay. Bye-bye. Kagak mati. Aduh, tahu bulat terbang. Oke, okay, nomor 1 sekarang guys. Ini udah hampir menang atau hampir ngelawan bosnya ya. Oh, ini semacam generatornya kah? Besar banget. Oh, tangannya anjay. Oke, okay, robot juga ternyata musuh kita. I should have known this was too easy. Hey, big guy, how's the weather up there? Your pun would lack humor, even if that were something I could appreciate. And I, Weatherhead Prime, would be filled with rage at your meddling if I felt rage, which... Yeah, which you don't. I think you guys have pretty much beaten that into the ground at this point. No, the beating into the ground commences now! Oh boy. Okay. There it is, guys. Kita harus hajar apa ini? Oh, gue ngelihat sesuatu itu. Gue ngelihat itu buat forearm itu kayaknya. Jadi kita harus pakai forearm nanti. Oh no, jangan sampai jatuh. Oke, okay. Dia yang keluarkan baling-baling itu untuk buat dia jatuh. Oh no. Damn. No, you really, gue nggak bisa berubah aja. Oke. Dari this. Oke, kita cabut tangan dia. Oh, gue kira ngecabut, ternyata cuma ngebuka doang. Dan di sini ada titik lemahnya, kita aja ya. Oke. Oke, tangan dia putus. Mengasain lo anjay. Dan sisa satu tangan aja. Oke, okay, kita akan hancurin tangannya. Dan kita dikasih darah itu tadi. Oh no. Oke. Hehehe. Karena tangannya di sana, kita di sini aja. Oke, ini dia. Kita cabut lagi tangannya. Kita buka ini dulu. Ajar loh kita cabut tangannya atau kita hancurin tangan dia, guys. Oke. Nice. Oke, lu ngajar dengan apa coba sekarang? Hayo. Oke, ada apa untuk keluar? Dan oh, semprotan itu air kah? Air ya? Tapi kayak udara doang. Kok kayak kan enggak? Gua di sini aja. Hey, almost. Oke, okay, dia nembak torpedo. Hey, kayak kan. Okay, so what? Hame-hame-ha, guys. Oke, okay, di saatnya. Hancur. Yes, nice baby. Topi lu jatuh, Pak. Botak aja. Oke, dia marah. Oke, okay, next apa? Oh, petir. My success subroutine indicates that a time kayaknya robot Zeus ini. Robot Zeus ini ya, bener. Ada petir lah, disambar petir kita, Pak. Lari. Ayo kita lari. Oh, no. Almost. Hey, dapat darah lagi. Oh no. Hehe. Oh. Apakah ini? Oh, dimarah. Oh. Tunggal di tengah gua, Pak. Kalau di tengah hangus gua. Oke. Okay. Kita hajar otak lagi. Oke, darah dia sekar banget dan dia bakalan ngajar pakai apa lagi nih? Tadi otak udah ya, tangan udah, tubuh udah, otak. Oh, masih tetap di otak ya. Oh, no. Kayak gitu. So, guys, kita bunuh makan kepala lo, Pak. In your otak, Pak. Kita ajar dia. Oh, konsert.
You cannot compensate for gravity and momentum. Plot-ending collision imminent. Oh, no! Ben! I don't see him! Do you see him? Ben! Somebody call for a hero. Ow! What was that for? We're scaring us, that's what. So, don't do that again. We're just glad you're all right. All right? I was, like, super awesome. I was all like, bam! And giant robot guy was like, rah! Then he was all like, I don't feel feelings. And I was like, bet you'll feel this! And then there's nothing we can do to shut you up, is there? All right. You were saying? Where was I? Oh, yeah. So I was like, you'll feel this! And he was like, boosh! Okay. Yups, guys, kita udah selesain game ini. Dan ini kreditnya kagak bisa di start. Ada lagunya. Stop it. Get some help. McDonald's wants you to give yourself a chance. Kita dapat apa ini? Namatin game ini. Dapat achievement apakah? Atau satu alien lagi? Karena yang gue tahu di filmnya itu ada yang namanya Ultimate, di mana salah satu alien itu bisa berubah lagi gitu. Jadi semacam kayak perubahan kedua atau evolusi dari alien tersebut. Semoga ada ya. Gue nunggu banget itu gamenya. Tapi kayaknya untuk di game ini tuh kagak ada. Oke, kita kembali ke komposat atau ke camp kita. Kita bisa jalan-jalan kah? Kemana gitu? Gak ada ya guys. Jazit aliannya udah lengkap, gak bisa diapa-apain, gak bisa dikostimas atau semacamnya. Oke. Oh, ini dia achievement kita guys. Yang pertama kita ngalahin Zambawa. Pokoknya si Pennywise badut itu, kita dapat tenda sikus ini. Kedua kita ngalahin ini si Bee Queen, Queen Bee. Kita dapetin kamera dan terakhir ngalahin si Weatherhead tadi. Kita dapetin semacam satelit. Semacam ini ya. Waduh. Kita coba lihat ke kanan ya. Di situ ada semacam sign. Itu kayak api unggun dan ada sedikit dan ada rombong ini. Jazet double select. Oke, ada semua card yang masih belum gua ambil. Oke guys, ini udah tamat dan end ceritanya kayak gitu aja. Ini enggak ada lanjutannya lagi. Gua enggak tahu kenapa Jazet game ini. So thanks banget buat kalian sudah ngikutin storyline dari Benten atau gameplay dari Benten 2017 ini. Dari awal dimana kita masih belum punya alien sama sekali, kita ngelawan si badut itu, dan sekarang kita udah selesain misinya. So thanks so much buat kalian yang sudah selalu like video-video Benten ini. So guys, this is the end of this episode. This is the last episode from Benten. Gue bakalan main game Benten-Benten lain lagi karena gue bener-bener suka banget sama kartun ini. Jadi mungkin ada juga nanti di Androidnya gue main. Itu keren banget itu. Bukan yang di Android yang kemarin, pokoknya ada lagi itu yang keren banget yang gameplaynya seperti ini. So guys, untuk video kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini karena akan selalu ada video-video main game lainnya. So stay cool. See ya.